Tolonglah. Tolonglah, tolong. Aduh. Untung masih ada kroco. Untung masih ada meledak tuh. Meledak. Mam. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk bermain arena lagi ya. Karena sekarang ya metal bat gue ini ya sudah gue reset ya cuy. Kalau kemarin ya pakai pack level ya 115 dan sekarang sudah menjadi level 105 cuy ya. Karena gak enak banget gitu dijadiin pack level cuy. Gue pengen jadi reguler ya. Kayaknya untuk nyampe ke level 115 kayak pack level ini masih butuh waktu yang sangat lama ya cuy. Karena ini kalau bisa naik juga nyampe ke 110 ya cuy. Dari 110 baru bisa nyampe ke 115. Tapi tidak apa-apa ya, yang penting menjadi reguler terlebih dahulu. Tapi attack-nya ya jadi turun juga cuy ya, dari 1,3 juta. Tapi tidak apa-apa cuy, yang penting kita pergi ke arena. Dan di arena ini ya cuy, gue ini entah kenapa masih diserang terus oleh orang-orang gitu cuy ya. Salah apa gue ini cuy sebenarnya? Salah apa? Lihat deh. Lihat, diserang terus dan tembus ya sama si Oper Haul, supir pribadi si Kampretos ya. Ini gue kok tembus sama si Oper Haul, gimana caranya gitu cuy ya. Ini sih yang paling ngeribetinnya kalau menurut gue ya sampai sekarang ya, bukan si Kabuto atau si Borosnya cuy. Yang ngeribetinnya ini nih si Kampret nih, tukang setun nih yang ngeribetinnya anjir. Apalagi dia ini sudah A5, otomatis nyetunnya 3 karakter gue cuy. Tapi tidak apa-apa, kita bakal coba untuk serang lagi ya cuy ya. Semoga kita bisa tembus sekarang cuy. Masa kalah sama tukang setun anjir, harga dirinya di mana gitu cuy. Oke, dan pinter banget ya, pantesan tukang stunnya ini di satu kolomin bersama si Buto. Otomatis Butonya itu nggak bisa ditembak sama boros gue cuy ya. Mau nggak bisa ditembak sama boros gue. Oke, tapi tidak apa-apa, kita bakal coba lihat saja yang kena stun siapa. Mudah-mudahan jangan Tatsu gue kena stun bos. Tatsu gue kena stun. Mantap banget, semantap-mantapnya anjir. Wah parah cuy, gimana caranya ini biar Tatsu gue selamat lah gitu. Kalau Tatsu gue selamat mungkin ada sedikit secercah cahaya gitu ya. Sedikit cahaya kemenangan gitu cuy kalau Tatsu gue disetun gitu cuy. Oke, coba kita lihat dulu di follow up langsung sama Metal Bat langsung pecah. Nah, masalahnya di itu gue jadi ngehajar si Zombie Man terus ya, karena Zombie Man itu nggak kebagian force field cuy. Gak kebagian force field. Oke, tidak apa-apa, dan ini dia serangan dari borosnya cuy. Borosnya yang sangat berkayu. Oke, 17 juta akhir mah. Tata, boros gue kok mati gitu. Boros gue kok mati bos. Boros gue tidak melakukan apa-apa anjir. Boros gue gak ngelakuin apa-apa, tapi boros gue malah mati. Wah parah cu. Masa boros harga dirinya sama seperti boros adu A1. Tuh kan tetap Tatsu aja yang kena cuy. Tatsu gue aja yang kena terus menerus anjir. Wah harga dirinya tidak bisa ini cuy. Tidak bisa nih, harus dihajar balik ya cuy. Harus dihajar balik ini. Gak mungkin bisa menang nih gue Metal Bat cuy. Oke. Puting beliau. Ayo bisa dong. Anjir. Ini gara-gara Zombie Man kampret nih. Gara-gara Zombie Man kampret juga gara-gara Tatsu gue gak ulti nih. Tatsu gue sekali ulti aja gue pindahin ke belakang. Lihat Tatsu gue pindahin ke belakang loh. Biar boros gue gak apa-apa. Boros gue kena stun gak apa-apa lah. Gak apa-apa boros gue kena stun kalau begini mah cuy. Oke, kita lihat di sini apakah kita berhasil menang atau enggak cuy. Lawan si Oper Haul ya. Karena gue sering dihancurkan Zombie Man maning Zombie Man. Oke, puting beliung. Red Tornado. Oke, aduh, mana MB gue belum A2 lagi. Oke, dan kalian lihat masih belum tembus nih cuy. Ini nanti nih kalau misalkan bangun ya, bangun dari turunnya cuy, yang dihajar adalah si Zombie Man lagi cuy. Nah, kan anak iblis sudah mulai bangkit lagi. Please lah. Tolong dong tembusin dong Zombie Man-nya, bunuh dong. Deka dong, tolong dong Deka. Deka, tolong Deka. Mamam. Enggak mati si Zombie Man-nya cuy. Wah, malah pulang gitu, malah pulang. Wah, kampret bener cuy dikerjain Zombie Man gue. Dikerjain Zombie Man gue. Oke, kita lihat apakah gue bisa tembus atau enggak. Tuh kan dia lagi yang gue hajar tuh. Enggak tembus anjir, sisa dikit. Mama. Aduh, Asura Moda. Oke, ini gue skip aja cuy.
Berarti kita pindahin dulu ya. Berarti kita pindahin biar Tatsu gue ulti, cuy. Biar Tatsu gue ulti. Gak apa-apa lah, Boros gak ulti juga gak apa-apa, cuy. Yang penting Tatsu gue ulti ya. Tatsu gue kayak begini ya. Berarti Tar. Borosnya gue taruh sini aja deh. Borosnya gue taruh di belakang, mudah-mudahan kagak kena gitu, cuy. Mudah-mudahan boros gue ya. Mudah-mudahan boros gue enggak kena stun gitu. Please lah, tolonglah ya. Boros Tatsu Metal Blade enggak kena stun 3 aja itu kasih gue lah. Ini gue anjir kesel gue sama player-player yang menggunakan tukang stun, anjir. Sebel gue anjir sama player-player yang gunain tukang stun. Please lah, ayo dong, yang kena satunya, ayo dong, yang kena satunya, 3, boros gue kena lagi, bangsul, kampret, anjir, kesel gue. Oke, nah, kena zombie mainnya, cuy, kena portil, oke, mantap, cuy, mudah-mudahan kita bisa menang ya, kalau enggak, ya udah, gak apa-apa, cuy, ya. Yang dihajarnya zombie man terus menerus, bangsat. Oke, tidak apa-apa cuy, tidak apa-apa itu. Tolong. Aduh, untung masih ada kroco, untung masih ada meledak tuh, meledak. Mam. Anjir, meledak. Yang mati malah boros gue, cuy. Yang mati malah boros gue, tuh meledak. Cuman yang mati boros gue, bos. Wah, parah sih ini. Ayo dong. Mati. Anjing kesel gue ini di pertandingan ini. Sungguh kesel. Seriusan kesel gue. Gimana caranya biar gak kena set? Oke, ayo dong follow. Wih, anjir, mati. Gak ada yang mati, anjir. Satu. Bangsing sekali. Oke, dan giliran gue ditembak sama boros kroco, anjir. Anjir, harga dirinya sudah tidak ada, ditembak boros kroco, bos. Wah, parah sih ini, cuy. Bingung gue harus gimana nih. Tuh kan, gak mati. Oke, puting. Gak mati juga, anjir, bodoh amat lah. Pusing pala gue aja hajar si Opera Owl. Buset, sebuset-busetnya, cuy. Susah banget tinggal lahir ini, susah, seriusan susah, anjir. Susah, cuy, coba lah lepas sana. Lepas Galwin-nya, bos. Gila, cuy, ini Galwin memang tai lah, seriusan, anjir. Nah, gue giniin juga tetap yang kena setunya boros ini. Yang kena setunya tetap kayaknya boros. Nah, gue giniin aja lah, biarin lah gue giniin, ya pusing pala gue, anjir. Sudah pusing gue memikirkan cara agar nggak kena setun, gimana? Oke. Kita lihat ya, cuy. Kita lihat di sini, mudah-mudahan nggak kena. Ini harusnya sih antara tiga ini nggak kena setun, cuy. Dua ya. Oke, ini dia Asura Moda. Kita lihat cetar membahana. Oke, 6,4. Mantep. Terus kemudian si kampret nih nyetun nih. Oke, kan tetap kena bos. Memang mantap Soul. Oke. Gue kasih di portil lu, kena portil. Oke, cakep. Ini kayaknya nih metal bednya harus di pojok nih. Metal bednya gue taruh di pojok deh, cuy. Biar dua orang yang kena. Oke, mati. Teman boros kroco orang kagak mati, cuy. Boros kroco musuh tidak mati. Ya marah boros. Kan cakep. Malah boros gue yang jadi ini, jadi sasaran. Malah, cakep. Yang mati boros gue, bos. Bukan boros orang, yang mati boros gue, anjir. Memang luar biasa ini, cuy. Ini gara-gara tukang stun doang nih. Ini pinter dia ya, tukang stunnya tuh di satu kolomin. Mampus anjir, kena ledakan lu. Oke,
3 karakter gue kena bagian depan, bodo amat. Yang penting bagian belakang gak kena. Ayo dong, nah lebih baik kita lagi kasih lagi cuy, biar zombie menyangga hidup lagi cuy. Oke, mampus kena. Ayo dong. Mati cuy, mati. Buset, dah gak mati-mati. Oke, putih. Mampus. Oke, satu cuy, sisa satu buto cuy. Kesel gue. Malah hidup lagi anak setannya. Malah hidup lagi zombie mennya. Malah hidup zombie. Kan kasih zombie. Cakep. Putih. Wushit. Malah sisa dikit lagi bos. Oke, jangan hidup lagi zombie mennya, tolong dong. Ayo bisa, yo bisa. Mampus lu. Oke, ayo oper tahu, kasih mamam force heal. Oke, anjir penuh lagi cuy, nggak bisa cuy penuh lagi HP nya bos, penuh lagi. Oke, ayo zombie men bangkit mamam. Oke, cakep. Ayo metabet, cakep. Putih. Nice. Wih, akhirnya bos, akhirnya dengan kekuatan bangsut anjir. Oke guys, jadi untuk video cukup sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao. Jangan pernah menyerah.